Halo guys, balik lagi sama gue, admin Dana Motor. Aduh, cuaca mendukung banget Lis ya. Iya mendukung, udah mendung, anget-anget pengen tidur. Tapi biar gak ngantuk, kita review dulu CBR 2.5 yang super keren banget. Jadi, kalau yang ngikutin IG kita dari kemarin, yang udah di IG kita kan tadi udah kita post video apa aja yang mau dipasang kan. Nah ini buat yang di YouTube, jangan lupa follow IG kita di @dani_motor. Nah sekarang kita mau review dulu nih. Jadi ini motor dibilang full standar enggak, tapi dibilang enggak standar juga enggak juga. Jadi yang mana yang benar? Pokoknya enggak standar aja. Bisa kelihatan nih dari kaki-kaki belakang. Dia aja wheelbase-nya udah lebih panjang. Kenapa? Karena kaki-kakinya udah diubah pakai Ducati Scrambler ya? Pakai Scrambler. Jadi arm belakangnya itu udah diganti semua pakai Scrambler. Jadi velgnya juga ini diganti jadi agak lebaran. Tapi kita enggak bahas yang itu. Kita bahas part apa yang dipasang di motor ini. Jadi agak ngolong dikit ya. Mohon maaf nih. Aduh, jongkok. Jadi di bawah sini udah kita pasangkan kaliper Brembo yang Blade Series Red Logo. Ini cukup jarang karena apa? Barangnya udah mulai susah. Ya susah-susah gampang lah. Kalau diniatin pasti nemu. Nah sekarang karena bobot yang dimiliki motor ini udah mulai besar karena armnya aja udah ganti. Jadi kita butuh pengereman yang bisa menopang beban motor yang lebih besar. Nah ini kita pakai Brembo. Nah karena kita mulai dari yang belakang dulu, jadi kita coba yang belakang dulu. Dan mungkin nextnya mungkin depan juga mas kalian. Jadi kita udah pakai kaliper Brembo. Dan karena udah pakai kaliper Brembo P2, si bracket juga kita ganti pakai WR3. Cuma harus ada yang diubah karena asrodanya udah berbeda lagi Lis. Dia nggak sama. Dia asrodanya lebih besar. Makanya kita customize si kalipernya juga, kaliper si bracketnya juga. Ya ada iklan. Mau kemana nih rame-rame? Buset. Nah, karena kalipernya udah diganti, selang remnya juga harus diganti. Kenapa? Selang rem ini kalau dia masih yang standar, dia nggak akan kuat panas sama tekanan tinggi. Makanya kita ganti pakai Hell dari Performance Performance braided selang rem dari Hell. Jadi dia nggak cuma karet doang, tapi udah ada string-string di dalamnya. Jadi lebih kuat untuk menopang tekanan yang tinggi sama suhu yang lebih panas. Jadi ini udah paling proper. Gitu. Nah, kalau itu yang kita pasang. Tapi kalau Xiaomi-nya sendiri, motornya sih udah full karbon ya. Bodinya udah full karbon begini. Ini dari karbon semua ya, Lis ya. Ya, dari karbon parts. Jadi buat sobat TM yang mau motornya seperti ini, dari segi pengereman itu bisa langsung ke bengkel kita di Dani Motor. Jadi langsung aja ke bengkel, atau jangan lupa follow @dani_motor di Instagram. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini supaya kita membuat video makin lebih semangat lagi. Mantap. Dah, berarti sekarang motor tinggal dicuci dulu. Ini ada sneak peek, ntar lagi cuci motor sini Lis ya. Ya, buat nanti yang habis servis bisa langsung cuci juga. Thank you, bye-bye.